kasih udah klik video ini dan selamat datang di THR Online. Untuk THR Online ini hanya boleh diikuti oleh khusus subscribers Ricis TV, Ricis Official dan juga Rumah Ricis. Dan juga jangan lupa khusus followers aku dan khusus followers suami aku. Jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa spam likes-nya ya. Selamat menonton. Wuhuu, bagi-bagi THR. Assalamualaikum. Aku mau berbuka puasa. Ya Allah. Akhirnya kita sampai. Ya udah ngantuk banget. Halo Onti. Kamu masih inget gak? Waalaikumsalam. Enggak, ini masih inget gak sama Onti Dara? Dia udah on point banget. Kita mau buka puasa di sini, boleh gak? Boleh dong, kebetulan. Assalamualaikum. Wah, akhirnya nyampe ke sini. Ya Allah, visa aman, visa. Iya sih, visa sih ya lumayan lah ya. Gimana perjalanan jauh ini? Jauh. Tidur dan perjalanan. Taunya lo ke Priuk tuh jihad lo. Iya lagi. Apalagi bulan puasa ya. Iya, kanan kiri tuh kontainer. Ini sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang, sayang, sayang. Sayang. Onti ada temen lo di kamar Onti. Ih, apa siapa mau dong ya kok? Ada kebetulan banget. Anak bayi juga. Ih lucu dia, dia lagi suka banget ketemu temennya. Mau ke atas yuk. Mau. Kamar Onti dulu yuk. Mau. Ada temen, ada temen nih mau anak. Aku orang keberapa nih yang main kesini? Udah banyak ya? Enggak, satu. Demi apa? Di bulan puasa? Alhamdulillah. Wah, kita udah siapin untuk buka puasa ya guys ya? Enggak dong, bu. Itu dari lebaran tahun lalu. Hemat ya bu ya? Assalamualaikum. Ih, seru banget. Dara, bulan-bulan puasa apa yang kamu kangenin? Pastinya bukaan di pinggir jalan sih. Emang kamu buka puasa di pinggir jalan juga? Iya, maksudnya kayak jajan-jajanan gitu loh. Kayak takjil, suasananya. Suasana ini kota santri gak? Suasana di kota. Iya. Kebetulan aku bulan puasa ini belum berangkat umroh karena bentar lagi aku berangkat. Masya Allah, kapan? Sampai bulan sampai lebaran. Assalamualaikum. Ih, ada temennya loh. Ih, seru banget tadi kamar Dara. Ih, sayang pulang. Ada cilung pulang, kebetulan. Temennya mau anak. Sabar. Aku culik cipung, Mbak Gigi gak tahu aja. Sabar, bulan puasa. Ya kan? Cipung, Mbak Gigi gak tahu nih cipung di sini. Ya Allah. Ini yang pernah ngerawal kamu ya? Iya. Ya Allah, bulan puasa kita harus sabar. Tuh dia marah, dia merasa tertipu sebagai perempuan, Onti Dara. Makanya kita sebagai perempuan dilarang untuk PHP. Dia suka kucing loh, dia kadang sama kucing suka dipupuk. Serius? Kucing tuh? Halo Meo. Nah, namanya Zui. Halo Zui. Kadang Zui tak, kadang kucing takut sama Moe. Dia tuh takut sama manusiawi. Coba puk-puk, gini puk-puk kan Mona bisa puk-puk. Zui. Coba taruh Mona di sini. Pasti taruh Mona taruh sini. Di jam masih. Sini Mona di sini. Tuh teman, tuh. Besti. Halo friend. Besti. Dia baik. Panggil panggil kucing meong. Gitu. Kamu suruh-suruh aja, ibu rumah tangga cantik banget, masya Allah. Iya, masya Allah. LS di mana bu? Biasa di Bantar Gebang. Dara, di bulan puasa ini kira-kira ada nggak? Aku udah bisa di bawah. Di bulan puasa ini ada nggak koleksi-koleksi yang bertambah, hijab kah, kerudung kah, atau gamis kah? Pastinya gamis bertambah. Dikepo dong, apa mana koleksinya? Ya Allah. Tapi jangan ini ya, ih berantakan banget. Ih nggak apa-apa, rumahku juga berantakan. Mana koleksinya Dara, kita mau lihat. Jadi kita hari ini lagi kepo isi lemari baju ya Allah, bintang kita. Ih lucu banget. Kenapa? Enggak berantakan banget. Kepo dong. Wah, oke, koleksi pertama. Teng tereng tereng. Aku ih mahal-mahal banget tuh baju. Enggak, aku tuh kalau pakai baju tuh 3 kali pakai baru cuci. Mau kira 3 kali pakai ganti lagi model baru. 3 kali pakai baru cuci. Gitu ya, Mona juga kan? Kenapa kok 3 kali pakai cuci? Biar enggak numpuk cucian. Kasian, Mbak. Oh, kirain tuh biar enggak rusak jahitannya. Enggak, malah kalau keringetan yang itu malah di situ, di esensinya di situ. Bisa aku pakai parfum yang banyak.
gitu. Jadi kan wow. Baru tahu sih, impressive. Tapi kamu mandi tiap hari kan? Sehari dua kali? Mandi iya, sehari sekali lah. Jangan oh, sehari sekali tapi ganti bajunya? Sehari lima kali. Pakai baju yang sama bisa berapa waktu? Misal kayak seminggu sekali kah atau dua bulan sekali kah? Oh, enggak, aku orang yang kalau suka sama capek banget hidup ini. Maaf ya, Mon. Gimana bajunya? Kalau pakai baju tuh lumayan sering gitu loh. Kayak misalkan aku lagi suka baju ini, bisa seminggu dipakai sekali lagi. Aku pakai terus. Oh. Atau kayak seminggu dua kali gitu. Baju yang ini udah berapa kali dipakai? Ini tuh dikasih tahu. Ini aku enggak ada yang ngasih ya. Nanti aku kasih ya. Oh iya. Yang benar. Ya udah yang mana? Ya tapi kan kita kan beda ukurannya. Oh ini punya Kak Kia nih, Zaskia Sungkar tuh. Iya, kebanyakan ibu perian gitu. Oh iya benar. Banget. Oh ini gamis. Mau kira-kira kamu punya berapa gamis? Aduh, enggak kehitung. Mana yang paling mahal? Enggak ada. Harganya yang sejuta, mana yang sejuta? Itu juga paling dikasih kalau yang sejuta tuh kayak bajunya Teh Bella. Tapi kamu banyak kan warna-warna pastel ya, warna-warna anteng, iya. Kalem. Krim gitu. Bagus sih. Kamu sejak kapan mulai pegang gamis? Sebelah sini boleh buka? Boleh. Izin ya. Mulai kapan pegang gamis Ibu Dara? Mulai. Oh, ini baju-baju santai. Ih, lucu banget. Mulai berhijab aku udah mulai pakai gamis. Wah, Masya Allah. Karena aku tuh sebelum berhijab pun aku tuh suka pakai dress gitu loh. Oh, iya benar. Princess. Oh, cantik. Iya, benar. Keterusan lah jadinya pakai hijab langsung pakai kayak gamis. Langsung gamis. Karena itu enggak gampang tau. Iya, bisa masalahnya langsung banyak yang ngasih gitu loh. Jadi cepet koleksinya dia mau kaos puasa. Iya sayangku, Mona mau lihat apa lagi? Apalagi yang boleh kita lihat? Iya, aku mau buka puasa, aku udah puasa dari tahun lalu lah belum buka. Kebetulan sini kalau buka puasa, makanya nanti pas lebaran. Jadi bukannya yang biasa dulu minum dulu. Jadi tengkorak dong kita. Ini jangan lupa bukan puasa aku. Ini Cipung enggak diajak, Cipung ngajak aja Cipung. Biarin kan lagi anteng enggak bisa rewel dia. Cipung udah pulang dari Jepang ya, Pung ya. Ayo kita ini makanan buka puasa aku nih, ini cara bawanya dong. Ayo siapa tadi nama kucingnya? Zui. Zui mau turun Zui. Buka puasa hari ini kita makan apa ya? Nanya. Orang datang juga tiba-tiba nanya. Apa-apa ini kan warteg. Eh, banyak ya kucingnya? Ih, banyak banget. Hello Meong. Ibu Ana suka Meong tahu. Tapi dia kan lagi botak. Ih, lucu banget. Kamu suka banget ya sama kucingnya? Iya. Ih, lucu banget. Bagatan. Ganteng, dia sebenarnya suka tapi dia agak jual mangsi ya, gengsi ya. Mona tap-tap nih, tap-tap. Hello Meong gitu. Tok tok tok. Hello Meong. Halo. Tuh, halo katanya. Oh, dia nyaut ya? Iya. Dia anak kecil nyaut mulu. Tuh. Iya Meong. Itu ngobrol itu artinya. Iya, dia paling tahu bahasa kucing dia. Oh, tuh kan. Iya. Mona mau ngomong apa sama Meong? Sabarlah wahai umatku gitu. Oh Meong aku makan dulu ya, oke. Dara di bulan puasa ini apa yang paling kamu rindukan selain tentang makanan? Entah keluarga kah atau momen apakah? Yang paling aku rindukan itu ketika puasa. Azan maghrib ya? Azan maghrib itu sangat dinantikan ya. Sama aku juga. Ya, benar. Kumpul bareng keluarganya sih. Emang kamu jarang berkumpul dengan keluarga? Lumayan jarang sih. Emang keluarga kamu di mana? Kebetulan keluarga aku tuh memang mencar-mencar ya. Mencar-mencar. Ah, udah beduk. Wah, Masya Allah. Imajinasinya. Dan margin. Ayo kita buka puasa. Ih, seru banget. Tapi kamu tinggal udah biasa. Emang kamu tinggal di rumah ini sama siapa, Mbak Dara? Aku sama mama, sama adek, bertiga, sama mbak. Sepi gak sih? Sepi, makanya apalagi kalau aku lagi kerja di luar. Coba cari remote-nya deh, siapa tahu berhasil. Panas banget ya Allah. Enggak, udah biasa. Ini tuh namanya setan-setan lagi di kurung. Jadi panasnya ke kita. Kita yang kena ya? Kita yang kena imbas ya. Ayo kita menunya apa ya hari ini ya? Oke, sebentar. Ini siapa yang nyiapin? Kita. Bener ya, kita kena nyiapin. Ini kita yang nyiapin ya. Gitu. Jadi kita gak merepotkan ya. Tapi aku masak candil. Menu buka puasa kita adalah nih, candil. Candil. Wah, seru banget. Ini tadi aku yang ngebulet-buletin. Ini aku suka makan candil yang kotak-kotak. Emang candil ada yang? Enggak ada sih. Ibu, ini emes banget loh ibu kesini. Sabar, masa sih? Ini mau pulang lagi. Masa gak mau lagi kan? Pas tahu tanya sama tim, rumahnya di mana? Di Priuk. Happy banget. Mona aja happy banget tuh lihat. Sampai basah. Kelihatan sih dari. Mona happy banget tuh. Wajahnya ya tuh. Bajunya lihat udah pakai baju salju. Apa yang kamu harapkan Mona di sini Mona? Tapi dia anteng tahu, dia seneng banget. Tuh, iya seneng tuh. Ini mah anak teranteng seduniawi. Oh, belum tahu aja kalau udah saatnya dia mengreok. Kita buka puasanya bareng-bareng, Mona juga mau makan. Ayo, boleh yuk. Oh, Dara puasain. Suapin ya. Iya
dong. Ya, antar darah kan udah siap. Emang dia udah boleh makan? Bukan, umurnya 7 bulan, Bu. Oh, 7 bulan boleh ya? Sudah lah, kan udah MPC dari umur 4 bulan. Harusnya 6 bulan, tapi Mona dari 4. Kebetulan 2 bulan sih udah makan bubur ayam. Jadi itu sambalnya sambal seblak lagi. Ayo kita makan, udah buka puasa. Iya, sayangku. Kan kalau orang buka puasa itu doanya diijabah. Doa apa banget yang paling kamu inginkan untuk dikabulkan? Pengen ketemu bulan Ramadan lagi tahun depan. Bener, karena kan usia orang gak ada yang tahu ya. Iya sayangku. Mana mau ini pizza? Wow! Amazing! Tapi kamu diet gak? Enggak kan? Enggak. Oh aman. Cipung, ayo lo cipung diet ya? Enggak dong, aku kan gak boleh diet. Kan aku lagi menyusui. Cipung jangan lupa diajak. Mana endut? Mananya endut cokoy? Nih tenang, Mana gak sendirian kok. Selamat berbuka puasa. Ayo kita baca doa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah puasa kita hari ini diterima. Amin ya Allah. Mana yang mana? Udah, Mana kotaknya aja ya. Ngaut aja anak kecil. Alhamdulillah ya Allah, kita bisa buka puasa. Kan kalau puasa tuh enggak lepas dari ini, apa es buah. Oh iya, emang ada di sini. Ada. Alhamdulillah ya Allah. Buahnya dikeluarin dulu. Suara hatiku terdengar, ada juga di sini. Kenceng banget kayak. Iya, benar. Apa? Kulkasnya Ibu Dara. Wah. Kulkas aku mah ya begitu deh. Wah, ibu rumah tangga banget kulkasnya ya. Tuh ada melon. Tahu enggak? Bingungnya kita kalau isi kulkas keramaian tuh emang suka bingung tahu. Iya kan? Makanya aku kulkas aku kosong terus biar enggak bingung. Kulkas aku kosong terus. Iya, karena kalau kebanyakan tuh pasti kita bingung gitu. Ini mana? Mona apel. Apel. Alhamdulillah kita apple. Buka puasa di rumah Ibu Dara. Besok kita buka puasa di rumah siapa lagi ya, guys? Ya, oh, jadi konsepnya emang gitu. Kita kalau enggak sahur buka puasa harus di tempat orang. Oh, irit ya, Syah. Biar uang bulanan aman. THR bagi-baginya gitu. Kalau pikir positifnya, memanjangkan tali silaturahim. Oh iya. Kalau negative thinking-nya? Uang belanja lah kepake. Mona apel, Mona. Mona jangan makan jari aja. Guys, mau kalian buka puasa pakai apa, guys? Mona mau makan? Oke, Mona. Udah darah suapin dong. Nih, mau melon enggak melon? Ini, ya Allah kasihan banget buka puasa gigit jari. Belum bisa, Unti. Oh, belum boleh ya? Belum bisa. Disuapin, tapi itu juga kecil-kecil. Belum bisa makan sendiri. Kalau buah naga kotor jangan. Ini suka. Biasanya anak kecil suka main tisu. Jangan ya. Oh, ini ada nih Mona. Mona kan dari kecil udah dikasih cabe. Pernah? Ya enggak lagi lah. Ah, kaget anak gua dicicipin bukan dijagain yang bener. Kalau aku buka puasa, kalau enggak buah, sesuatu yang ringan dulu karena aku enggak pernah langsung berat. Oh iya. Sahur aja ringan banget. Apa air putih aja? Ya enggak dong, Bu. Angin. Enggak, kadang kayak cuman telur. Entar dulu ya, Cipung. Dadar. Bentar ya, tunggu tangga. Parah banget, Cipung udah cuman bantal ditaruh di pojokan. Tunggu. Udah gede banget, Cipung. Tadinya enggak segede itu loh, Kak. Tadi segini lama-lama gede aku kasih makan lu. Enggak, kamu siramin minyak tanah. Siramin minyak tanah. Wah. Ada sendok ini. Islami banget ya kita ya. Dara Arafah, yes. Pencapaian apa untuk di bulan Ramadan kali ini? Di bulan puasa ini tuh aku pengen dapat cintanya Allah. Amin. Terus ya mudah-mudahan sih pengen khatam Quran. Amin, amin. Masya Allah, tabarakallah. Amin ya Allah. Tuh, makanya nanti insya Allah di Mekah, umroh, aku tuh pengen fokus gitu loh ibadahnya di sana. Maksudnya pengen afdol gitu loh. Amin ya Allah, semoga dilancarkan. Tuh, lihat tuh, Mona juga makan tuh. Oh, Masya Allah, sahurnya pakai apa tadi, Kak? Biasa, daging gulai, ini ya, gulai kambing ya, Mona ya? Mona yang makan gulai kambing. Gimana sih, Bu? Agak ekstrim ya, anak ibu sejak dini. Kaget! Kurang manis. Oh, susu. Kaget dong. Jangan lupa ya guys, kita harus buka puasa dengan yang sayang. Karena yang manis sebenarnya sayang. Iya kan? Mana gue gak ada yang sayang lagi. Boong. Ayo punya kuda. Mohon maaf, gue sih gak punya kuda apa ya? Mau didikahin? Insya Allah. Amin, amin, amin ya Allah. Ada yang mau nikahin aku emang? Itu yang punya kuda! Nih dia es buahnya. Ini buahnya cuma ada apel merah, apel hijau, sama buah naga.
Gak ada buah kol dia. Yang penting gak ada semangka. Ini apa? Aku muntah makan semangka. Serius? Gak nyampe di sini, gak nyampe tenggorokan. Beneran? Kenapa? Gak tahu ya, tapi suka tapi gak bisa. Beneran? Jadi waktu aku pertama kali bulan madu sama suami aku kan di hotel kan disediain dong buah-buahan. Adalah semangka. Suami aku lagi mandi. Aku ini dong iseng, siapa tahu aku udah bisa kali ya makan buah semangka, coba ah. Oh, berarti emang dari dulu tahu enggak bisa makan semangka. Tahu, tahu. Terakhir makan semangka 3 tahun lalu. Abis itu aku udah enggak pernah makan lagi. Baru yang waktu bulan madu itu aku makan lagi. Pas makan lagi bulan madu kan aku kira udah bisa kali ya coba ah, suami aku mandi. Makan dong 3 gigit. Gak nyampe semenit wastafel tuh penuh muntahan aku semua. Jadi makan dari malam langsung keluar semua. Kayak kecuci lagi, keluar semua. Pas suami aku selesai mandi, ah, ini bau apa ya? Iya, jadi aku nggak tahu. Tapi yang penting buah-buahan lain masih bisa kan? Bisa. Itu doang yang nggak bisa. Sama. Itu buat mana maksudnya? Buat mana? Iya, buat mana? Eh, makasih loh disuguhin. Goceng ya. Iya dong. Eh, oh iya, alhamdulillah ya. Nggak gratis. Kita kan jualan. Oh iya benar. Ini apa deh? Eh, jadi kita tuh kalau memberikan makan untuk orang berpuasa, pahalanya berlipat ganda, insya Allah. Insya Allah. Kurang apa, Bu? Kurang banyak. Buka puasa semuanya. Senang kan? Ada gak pesan-pesan yang mau kamu sampein ke netizen-netizen? Ya kamu tuh punya haters gak sih? Gak punya kan? Ada gak, ada lah semuanya ada kali. Permasalahin apa? Maksudnya kalau haters aku tuh musiman. Iya, maksudnya jadi, terakhir apa? Membahas apa hatersnya? Udah lama banget deh, gak inget aku sumpah. Berarti gak ada. Ada, aku juga pernah dihujat. Cuman aku saking udah maafin jadi aku lupa. Dapat. Harapan terakhir untuk kehidupanmu. Yang serem banget. Di vlog ini maksudnya, di vlog ini. Harapan aku sih semoga untuk kehidupan kamu ya. Aku. Iya, di kehidupan kamu. Harapan aku untuk netizen apa untuk aku? Untuk diri kamu sendiri. Harapannya aku yang pastinya istiqomah di jalan Allah. Amin. Terus pengen jadi orang yang amanah pastinya. Amin. Terus bisa mengejar kebaikan lah. Amin. Insyaallah. Harapan yang paling terakhir untuk hidup aku, harapannya ya paling terakhir banget nih dan paling utama, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Satu yang paling kamu takutkan di muka bumi ini apa? Kehilangan orang tua. Kamu ngomong gitu aku udah kehilangan satu nih. Itu oke. Ya udah deh, semoga puasa kalian berjalan lancar. Enggak. Ya enggak lah, kita kan harus memaafkan dan lupakan. Tapi itu emang benar. Iya kan? Itu adalah suatu hal yang ditakutkan tapi sudah pasti terjadi. Pasti entah mereka duluan atau kita duluan. Karena kan usia gak ada ya, mudah-mudahan sih kita dan keluarga bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan bisa ketemu lagi di surganya Allah. Amin. Nah makanya bulan puasa aku sempet-sempetin datang ke orang-orang. Iya sih, aku juga. Iya itu kan salah satu. Gantian nih men. Boleh. Gantian ya, bawa cipung lagi ya. Boleh, bisa. Yaudah deh, kita buka puasa dulu ya guys. Ya, dadah, selamat berpuasa. Komen di bawah, next kita buka puasa di rumah siapa lagi? Ajak aku ya. Berdua. Kamu mau hemat bulanan juga ya? Iya. Lumayan selamat. Cipung sayang. Ini ngobrol itu ceritanya. Iya dia ngobrol sama Cipung. Ajak ngomong. Cipung. Ya, Cipung. Cipung sabar ya. Palanya doang. Cipung gak kamu palanya doang pun. Akhirnya Moana bisa balas dendam sama Cipung ya, bisa ngerawat mukanya. Cipung. Cipung banget sih perbaian ini. Kok kamu gede banget mukanya Pung. Pungnya jangan di Rayan saya jangan ditimpa dong. Kuat, anak hebat. Sampai meleleh dia ya. Anak kuat, anak hebat. Cipung di Jepang sakit-sakit nggak ya mukanya? Ini itu. Tuh. Ini. Nyariin. Ayo, mau nyamuk. Kis mana kis? Kis Cipung kis. Oh dipuk-puk dulu sayang. Oh ibu. Sayang. Oh ibu. Coba dicium Cipungnya kis. Tidak. Oh ampun agresif banget anaknya ya ibu ya. Ya Allah. Cium. Kis Cipungnya kis. Bajunya. Dipuk-puk. Puk-puk dulu sayang. Ya namanya juga halusinasi ya. Oh ya sayang. Rambutnya. Aduh. Sabaran masa tipis sabar. Rambut Cipung. Mau kemana lagi aku ya? Apa lagi ya yang bisa dijelajah ya? Ya Allah tolong grab bajunya tolong. Aurat. Mau kemana lagi aku ya? Sampai mentok. Sampai mentok mana? Mentok terus. Iya.
Sebenarnya coba ceritain deh, keluh kesah kamu tuh apa sih jadi anaknya Ibu Riani, Cis? Oh, tuh, sedih banget, Bu. Terus gimana? Oh, gitu. Ya Allah, sampai enggak kuat dah ngomongnya, sampai nangis. Iya, sabar-sabar ya. Sabar. Terus apa lagi? Kalau boleh tahu, kamu tuh sebenarnya diapain aja sih kalau di rumah? Coba ceritain, cerita. Ceritain, Mona. Coba, ceritain. Apa yang mau kamu sampaikan sama Ibu? Enggak kuat dia. Oh iya, itu sangat menyedihkan ya bagi Mona ya. Dalam banget artinya tuh. Terus apa lagi yang mau Mona ceritakan? Kamu kalau mau ngadu aja Mona, nggak apa-apa, nggak usah takut. Insya Allah tante bisa bantu. Mona mau kemana sih? Kabur. Anak-anak itu berbanget sih bener fix. Iya emang. Tuh dia tahu kamera. Ngomong Mona, ngomong apa? Coba kamu cerita tuh mahal Mona. Lensanya aja mahal Mona. Coba Mona kamu cerita. Sebenarnya apa yang kamu rasain selama jadi anaknya Ria Ricci? Mona, gak usah takut Mona. Itu kan nantinya pernah gendong Mona, basta. Minta kipas ya Mona dong, tolong. Ya Allah. Sabar. Sabar Mona. Sabar. Di oleh keringetan rambutnya suka aku berdiriin tahu. Jabrik ya. Gak ada cakep-cakep. Enak aja, enak cakep nih. Nih Mona nih. Ayo Mona, kita pakai ini dulu. Jangan digituin. Mona cantik. Apa benar Mona gedenya mau jadi ji? Dia dah apa nih? Apa anda? Apa biar kalau gede? Apa benar Mona kalau gede mau jadi DJ? Oh, jide. Jide. Emang kenapa DJ? Terima kasih. Mona kalau gede mau jadi apa Mona cantik? Terima kasih, ini untuk Onti Dara tuh, dikasih Onti Dara nih, untuk Onti Dara. Nanti kalau sini lagi, udah beli AC ya Mona ya aku ya. Gak apa-apa, kita udah biasa. Di rumah juga keringetan mulu aku. Kirain ngompolnya dia, keringetnya dia. Kita ngompol ibunya. Bah, untung bukan bapaknya.